Pemirsa, nasib pasangan kakek dan nenek di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara sungguh memilukan. Saat menuangkan BBM eceran, tiba-tiba tubuh mereka tersulut api dan terbakar. Peristiwa ini terjadi saat listrik padam sehingga kedua orang lanjut usia ini menggunakan penerangan api lilin untuk mengisi BBM ke dalam botol eceran. Pasangan kakek dan nenek ini sungguh bernasib naas. Api yang menyambar BBM bensin dengan cepat membesar dan membakar tubuh keduanya. Kedua pasangan lanjut usia ini bernama Saryono dan istrinya Rosnani, warga Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Keduanya masih sempat menjerit minta tolong saat kobaran api menyambar tubuh mereka. Kontan saja, warga sekitar langsung berdatangan menolong. Terlilin. Uang bensin, jadi kesambar terus, itu nyambar rumahnya. Kedua korban kakek dan nenek yang terbakar tersebut langsung dibawa oleh warga ke klinik terdekat guna mendapatkan pertolongan dari medis. Peristiwa tersebut sempat membuat macet panjang kendaraan dari dua arah berbeda. Dikarenakan lokasi kejadian persis berada di lokasi pinggiran jalan lintas Sumatera, Kabupaten Batubara. Dahri Smatondang, MNC Media, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.